Selepas sembuh daripada dijangkiti COVID-19, pelakon Rosita Chewan atau lebih disapa Cheta menunaikan janji untuk menyambut ulang tahun kelahiran anak perempuannya, Aisyah Diarana. Menerusi hantaran di Instagram, Cheta menyediakan 8 biji kek sebagai simbolik kepada usia Aisyah tahun ini. Dalam entry tersebut, Cheta berkongsi foto 8 kek yang terdiri daripada desain berbeza, antaranya dengan hiasan bunga ros, hiasan rantai mutiara, dan lain-lain. Sepanjang majlis yang disambut pada hari Ahad itu, birthday girl mengenakan gaun beropel warna merah jambu serta wajahnya disolek. Sambutan meriah yang diadakan di sebuah restoran mewah itu dihadiri keluarga dan kenalan rapat. Menjengah di ruangan komen, ramai artis dan peminat terpegun dengan 8 biji kek yang disediakan. Pelakon Mira Filza sempat berselora dengan bertanya adakah ketika Aisyah berumur 18 tahun akan ada 18 kek. Rata-rata warganet menyifatkan Aisyah sangat bertuah menjadi anak kepada Cheta dan aktor Zain Saidin. Selain itu, ada pengikut yang memuji dengan sikap pemilik nama Rosita Abu Bakar yang secara tidak langsung telah berkongsi rezeki dengan pembuat kek. Terdahulu, Cheta dan Zain mendirikan rumah tangga pada 11 Desember 2013. Pasangan itu dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Aisyah Diarana.